Salam, jumpa lagi dengan Matini di sini. Dan saya selalu buat kalian di sana ya. Oh ya, di sini kalian lihat ada festival ya, yaitu Festival Satu Abad NU. Nah, berarti hari jadinya yang ke-100 tahun ini. Nah, kebetulan Matini ya kembali berlibur ke Probolinggo, masih dalam suasana di sana karena kebetulan ini juga menemani anak-anak bersilaturahmi ke rumah neneknya. Dan ini bertepatan berada di alun-alun kota Probolinggo. Lah, mana ini Probolinggonya? Yuk, silakan menonton video yang ini bagikan hari ini ya. Nah, kalian lihat di sini ya, suasana daripada festival ini banyak sekali, seolah basar ya, semua bermunculan. Ini ada es krim, makanan apapun ini ada. Wis, pokoknya jangan pernah ini nggak kesini ya. Ayo semua Probolinggo, kalau perlu yang daerah luar kota, monggo ke Probolinggonya ya, sekalian ya refreshing di alun-alun. Nah, di sini banyak sekali mereka yang ingin berpartisipasi dalam merayakan akan satu abad Nahdlatul Ulama ya. Nah, mana Probolinggonya? Pastilah ini yang datang kebanyakan juga masyarakat Probolinggo ya. Kalau soal makanan ini nomor satu, di mana-mana sudah ya. Ini adalah makanan favorit. Nah, ini juga ya, segala menu ini. Ini ada Korean food ya, ada sate seafood. Nah, inilah alun-alun Probolinggo. Siapa yang belum pernah datang ke alun-alun Probolinggo ya? Nah, sayang, untuk itu silakan support Mak Tini melalui channel ini dengan menonton video Mak Tini hingga selesai. Dan di sana kalian nanti akan mendapatkan suatu momen yang benar-benar indah dari masyarakat Probolinggo dan daerah sekitarnya ya. Nah, untuk yang mengajak para si kecil, jangan khawatir, ini banyak sekali mainan buat para adik-adik, baby ya. Kalau yang remaja-remaja pasti mereka suka jalan-jalan dengan fashion-fashionnya tersendiri ya. Nah, untuk itu sekali lagi silakan tonton video Mak Tini hingga selesai. Nah, mungkin bagi kalian di daerah kalian pun juga seperti ini ya, dalam menyambut hari jadi NU yang satu abad atau 100 tahun ini. Dalam setiap kota mungkin juga ada yang juga berpartisipasi dalam merayakannya ya, pastinya dengan caranya tersendiri sesuai dengan daerah asal masing-masing. Nah, baiklah sayang ya, silakan menonton. Dan untuk itu terima kasih akan support kalian. Dan tentunya jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan akan video-video Mak Tini yang terbaru. Baiklah sayang, akhirnya Mak Tini mohon pamit dari hadapan kalian. Dan kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan selamat menikmati video Mak Tini. Salam sehat selalu buat kalian di sana ya. Dan jangan lupa bersyukur.
Selamat untuk Hari Nahdlatul Ulama yang ke-100 abad. Baik, salam sayang ya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Bye-bye.